Menerahkan. Wow. Enggak mudah nang nangkut. Oh, hati-hati. Oh, nangkut. Okey, angkat kaki. Hati. Jangan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini saya masih berada di kebun ini. Ini saya lagi melihat keadaan kebun, menghidupkan api. Nah, sebentar lagi kami mungkin akan pergi juga berusaha mencari ikan. Mudah-mudahan nanti ada rezeki. Nah, oke. Oh, ini keadaan pertumbuhan terong ya, seperti inilah. Sudah berkali-kali dirusak kira juga. Kalau buah masih ada, masih kecil-kecil. Lagi berbunga. Masih pagi sekali. Oke lah sahabat semua, ini kami sudah sampai di tepi sungai sebelah pinggir perkebunan. Langsung saja kita coba, kita pakai jala ikan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tuh, apa tuh? Hah. Lepas. Lepas. Ah, lepasnya. Lantaran nyangkut tuh, ha. Oh, udah kali. Dapat satu lagi. Oh, dapat satu lagi. Nyangkut, nyangkut. Nyangkut, dapat satu lagi. Alhamdulillah. Ambil dulu airnya. Juga satu. Alhamdulillah.
pam pam. Hati-hati. Buat getarannya. Hati-hati. Mudah-mudahan. Lepas. Dijepetnya ya. Entahlah, takutnya enggak lepas. Oh. Ah, ikan gabus udah kelihatan. Besarnya. Udah kelihatan ikannya. Ikan gabus. Hati. Jangan lepas. Alhamdulillah, ada ketingnya. Apanya ya, sedikitnya kena ya. Mau lepas lagi tuh, lantaran ditangkapnya. Kalau nggak ditangkap lagi, oh dimakan. Oh dimakannya, oh iya iya. Mau makan jaring dia. Kalau nggak lepas tuh, kalau nggak lantaran tergigitnya tuh. Keting tuh. Alhamdulillah, ada ketingnya. Hati. Oh, alhamdulillah. Nila besar. Keting-keting ya, ha. Keting besar nila. Besar nilanya. Besar. Kita ambil dulu tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap tuh, masih hati. Kelihatan getarannya banyak tuh. Iya, ada getarannya. Mulai mutih tuh. Hati-hati, mudah-mudahan jangan nyangkut. Hati-hati. Oke, angkat jatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak nyangkut-nyangkut nih. Banyak nyangkut ya. Banyak lepas. Banyak lepas aja nih ya. Tapi alhamdulillah dapat juga ikannya. Ada juga. Lampam-lampamnya nyangkutnya kayu ya. Kayu. Oke, kita ambil. Nyangkut tuh. Alhamdulillah. Nila ya. Alhamdulillah. Menggeluh kak. Hati-hati. Mudah-mudahan jangan lepas. Lepasnya. Hilangnya. Apa itu? Nyangkut tuh. Nyangkut tuh. Lepasnya. Hati. Takannya apa? Tuh aja. Alhamdulillah.
Tidak ada yang besar. Ada tawas. Hati-hati. Alhamdulillah ada keting. Sama apa itu kapal? Lampannya. Tanggal dulu tempatnya. Ada terasa? Oh, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah. Banyak ikannya dari sebelah sana. Lumayan lah. Campur keting lampam. Oke, kita ambil dulu. Ini hari panas. Panas sekali ini. Alhamdulillah. Ada juga yang besar ini. Ada. Sepatu juga ada. Nila, yang besar itu nila. Ikan gabus ada satu. Alhamdulillah. Wow. Ini kita hentikan lagi ya, betoknya. Kita hentikan lagi. Oke lah sahabat semua, ini kami sudah sampai di kebun. Kami memasaknya hari ini di kebun. Ini ikan sudah dibersihkan yang besar-besar. Empat ekor. Ini kami akan bakar ikan nanti, tapi sebelumnya kita masak sayur dulu, pucuk dan ubi sama pucuk manih mato. Oke. Itu bawangnya sudah diiris juga ini. Jadi kami akan lanjutkan masak sayurnya dulu. Kelihatannya air kita sudah mengeluh, Kak, untuk membuat sayur. Ini kita kasih garam. Kasih garam, dikasih bawang. Langsung dimasukkan sayurnya. Menyayur kita dulu, baru membakar ikan. Tinggal kita tunggu matangnya. Kelihatannya sayur kita sudah menggelogak. Tinggal sebentar lagi. Kelihatannya sayur kita sudah matang, kita angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bakar ikan lagi. Ini ikan yang akan dibakar. Nah, dikasih garam sama tepung kunyit. Tinggal dibakar lagi. Oke. Ini kita bakar ikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jerangkan. Oh,
Oke lah sahabat semua, ini ikan bakarnya sudah matang, sayurnya juga sudah hijau sayurnya ya. Ini nasi tinggal makan lagi, semua udah matang. Cabenya yang nggak matang ya, cabe digiling pakai asam jeruk. Oke, tinggal dilanjutkan makannya lagi. Oke lah sahabat semua, ini kita lanjutkan makan lagi. Ayolah sama-sama makan bitebun harum. Makannya di pondok kebun, makan suri, nyari ikannya jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuknya? Makan kerupuk. Kaki ikan aja. Kaki ikan aja. Kerupuknya sudah dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Cok manis matu. Samuran ubi.
Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Pas kenyang. Habis nasi. Oke lah sahabat semua, ini kami sudah selesai makan. Hari pun sudah sore, hampir malam. Nah, sampai di sinilah kegiatan kami untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.